Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ngevlog aja. Ini lagi nyore jalan-jalan di sawah sekitar pondok pesantren Salafiyah Darussalamah. Nih sawahnya, ini sawah Lampung Timur. Wah, itu namanya Kang Tahid itu, penunggu koperasi, toko koperasi Darussalamah. Oke, toko guys. Kitab. Kali ini kita ke sawah untuk melihat apakah tanamannya sudah jebul. Ternyata belum, guys. Jadi padinya itu masih kayak gini, masih hijau. Belum ada apa ya? Berkembang aja belum. Jadi ini kalau mau pesan-pesan kitab atau mau pesan-pesan apa ini bisa sama Kang Tahid bisa ini ya. Cari di link kita. Nah, nanti tak kasih linknya di deskripsi atau nomor teleponnya di deskripsi. Jadi kalau mau pesan-pesan kitab atau mau pesan-pesan buku cerita, novel dan lain sebagainya lah, ini pasti bisa sama Kang Tahid. Amanah dijamin. Tulis di bawah ini, kolom bawah ini. Atau bisa hubungi Facebooknya. Namanya Facebooknya siapa? Ahmad Mujtahid Al-Qorn. Oh, Ahmad Mujtahid Al-Qorn. Itu nama Facebooknya kalau mau pesan-pesan kitab ya. Ya, jadi keadaan di sawah Lampung Timur itu ya seperti ini, bro. Belum panen. Habis panen, terus ini nanam lagi. Ya lagi seperti ini. Nah. Ya, kita lihat-lihat aja lah. Pengen mancing tapi ranggo pancing. Oke, guys, kita lihat kalinya, apakah kalinya masih banyak airnya atau ikannya habis. Kita lihat. Sayangnya kita nggak bawa itu. Apa? Ya, bawa pancing gak. Kita. Kita nggak bawa, nah, pancing. Jadi cuma bawa garan. Kok ketawa ya? Garan apa kira-kira, Pak? Kita lihat saja suasana di sekitar ini. Sudah ada di perkaliannya, pembagian atau pembagian antara sawah sebelah selatan dan sebelah utara dari kali ini. Sekedar mengenang masa lalu, guys, kita masa lalu dulu pernah mancing di sini, tapi ya ikannya ya ikan kecil-kecil, guys. Kebanyakan ikannya itu ikan keting. Kalau bahasa Indonesia-nya nggak tahu saya. Dan tadi ini dulunya suka mancing nggak? Ya suka mancing. Mancing apa? Itu nggak sering dapat. Nggak sering dapat. Jadinya saya gogoh. Gogoh itu apa bahasa Indonesia? Gogoh itu bahasa Indonesianya ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Nah, yang sering kita itu mencari kijing. Kijing. Tapi bukan kijing yang ada di kuburan ya. Kijing. Ya, beginilah suasananya ya, seperti ini ya. Nah, ini kali. Jadi kalau santri itu mancingnya itu biasanya di sini. Mancingnya biasanya kita di sini, menemukan mancing. Suatu yang hal yang aneh. Ada yang apa itu mengapung. Ya, kuning-kuning. Biasanya itu ee-nya orang sekitar sini atau gimana, enggak paham, atau santri enggak paham saya. Jadi santri itu dulu mancingnya di sini. Sebelum ada corona itu santri sering banget mancing di ini, mancing ikan keting, terus ikan belut dan lain sebagainya itu ya di sini lokasinya. Cuman karena sekarang ini udah ya, karena ada pandemi corona itu, semenjak itulah sampai sekarang belum ada yang mancing. Ini aja ya. Ya gimana? Ini aja baru metu ke pondok. Iya, baru keluar di pondok ini. Sebelumnya enggak pernah saya keluar. Mau ngomong apa lagi ya? Bingung saya. Ini kayaknya udah. Ini berhubung sudah maghrib, guys. Udah maghrib ini, guys. Kita harus pulang bergegas-gegas untuk melaksanakan ibadah salat maghrib karena kita ini muslim yang taat beribadah.
ya nanti lah ketinggalan jamaah kok. Ngomongnya coba enak kaya nih ya. Oke guys, kita alih bahasa, bahasa Jawa. Oke, saiki dhewe arep budal mulai. Budal ono ngrungokne suara-suara ning ngendi-ngendi iki isine suara adzan. Suara adzan. Dadi ya wis dhewe wisi flag. Flag apa vlog iki? Vlog. Vlog kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu ke vlog selanjutnya. Kita aku sedang ke berapa? Kita akan review lokasi di mana? Sebelah utara. Utara jawane apa? Lor, sebelah lor. Oke. Okay. Lor. Utara lor, selatan kidul. Wis lah iki sakmene wae lah ya rek ya. Iki gur video apa iki? Video wis penting upload lah ya. Wis ngevlog-vlog apa iki? Wis iki wis gur delok-delok wilayah sekitar wae. Wis koyo ngene iki lah suasanane nggon Lampung Timur. Cedek-cedek pondok iki ya wis ngene iki suasanane. Yo parine isih urung panen, yo muga-muga ndang panen ben yo muga wae karo nganu muga wae yo rego-rego pari gek ndang larang ben padha entuk dhuwit oke. Iso nyekolahne anake, wis muga-muga pandemi Covid Corona iki gek ndang lunga. Terus iso arek-arek iki sing padha sekolah ning nggon SD, SMP lan sak pitunggalane bisa maneh belajar koyok biasane. Sakmene wis engko aku kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podo pengin subscribe ora? Ora usah subscribe. Subscribe wae. Kontene rang kena subscribe gratis. Wis basing.